sering ngebut. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Eko Aza. Siang ini saya berada di jembatan penyeberangan Tegaluar atau di jembatan Ajen ya, untuk memantau pergerakan MU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Barusan mendapat info dari rekan saya bahwa Rail Komodo sudah bergerak dari stasiun Padalarang, sudah melewati tunnel 11 ya, sampai Tegaluar kemungkinan 5 atau 10 menit jika kecepatannya agak cepat ya. Kita akan menunggu di sini. Nah, ini jalurnya nih, kita akan coba zoom. Nah, nanti akan terpantau MU Rail Komodo bergerak di track elevated kereta cepat Jakarta Bandung. Kita akan mengikuti pergerakannya, namun kali ini dengan pantauan darat ya. Mengikuti pergerakan sampai masuk ke area peron stasiun Tegaluar. Tetap disimak videonya sampai selesai karena ini sangat menarik sekali untuk disimak. Kebetulan cuaca siang hari ini sedang cerah, sehingga akan terlihat pergerakan dari MU Rail Komodo masuk ke stasiun Tegaluar. Dan ini di samping sebelah kanan itu adalah jalan tol Padalenyi. Oke, kita akan menunggu kedatangan ini. Saya coba buka dulu grup nih, grup WA. Sudah sampai mana MU Rail Komodo? Ini kamera harus tetap standby ya, soalnya takut tiba-tiba muncul ini. Oke tuh, mantap. MU Rail Komodo sudah bergerak, sudah mendekati wilayah Mengger, kemudian Buah Batu, kemudian wilayah Sapan dan masuk ke Tegaluar ya. Sebentar lagi, sekitar 1 atau 2 menit lagi. Kita menunggu ini. Nah, nanti akan bergerak. Ini jalurnya nih, tuh. Nah, ini belakang rest area KM149. Tuh, mantap ya. Nah, ini masuk ke bawah flyover. Kemudian bergerak ke arah timur. Tuh, itu stasiun Tegaluarnya. Nah, ini stasiun Tegaluarnya nih. Oke, tetap ikuti terus dan tonton terus videonya sampai selesai. Garis tuh ya. Pas nongkrong gitu ya. Oh. Nah, bagus ya. Ini lebih jauh. Iya. Etanet, Etanet R. Nyala lagi. Balik lagi. Nah, ini dia sahabat YouTube, MU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Sudah terpantau nih, aduh agak pengen dengan cahaya matahari. Ini baru memasuki belakang rest area KM149. Oh. Wih, mantap. Masuk ke kolong jembatan Adsen nih. Oh. Kita harus mantau dari sana. Ini pemandangannya sangat cerah sekali. Pantau dari barat ke arah timur ya. MU Rail Komodo masuk ke area stasiun kereta cepat Tegaluar.
jalur 3. Masuk ke jalur 3. Ini anginnya sangat kencang sekali, aduh, sore hari ini. Oke, mantap. Kita menunggu lagi saat keberangkatan dari stasiun. Yang pasti ya, uji coba ini akan berlangsung sampai nanti sore mungkin ya. Aduh, ini agak goyang-goyang karena anginnya, busan anginnya lumayan cukup kencang. Oke, mantap ya, sudah masuk ke peron stasiun Kereta Cepat Tegaluar. Kita nantikan lagi saat nanti bergerak dari stasiun. Makanya tetap tonton videonya sampai selesai. Nah, klakson EMU sudah terdengar ini. Pertanda akan diberangkatkan. Wih, betul sekali. Tuh. Sudah terlihat ya, bergerak. Dari jalur 3. Wih, serangkaian EMU dari Komodo. Alhamdulillah mendapatkan momen saat masuk dan saat berangkat lagi nih. Nah, ini terlihat sangat jelas sekali karena searah dengan cahaya matahari ya. Tuh, mulai keluar dari stasiun. Ini tidak lama berhentinya, hanya 5 menit saja. Ngebut.